bersama Al-Alim. Ini cara mencari kamar ya, nomor kamar nih, cabin crew. Oke, turun. Menjalankan perintah agama. Yuk ayo sholat. Lihat lagi. Yang kita cari adalah 24020. Oh, berarti di sini soalnya ini cabinnya 24002 sampai ke 24036. Berarti ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Jadi ini lantai 2 zone 4. Oke, kita lihat lagi nih. Galadeck, Holiday Deck, Island Deck, Island Deck. Nah, ini lihat nih. Kalau kalian nyari kamarnya 24002 berarti dia di sini. Sama dengan 24020 pasti di sini. Soalnya ini 24002 ke sampai ke 24036. Oke, cari 24020. Nah, ini 24024. Ini 24014. Oh, ini berarti. Jadi kita buka. Oke, you can see. Ini lihat nih ya. Kalau kebuka ini warnanya hijau. Nah, hijau. Oke, inilah kamarnya buat kita. Jadi begini caranya untuk mencari kamar. Oke, di sini kita punya solo bathroom, jadi kamar mandinya, kamar mandi, showernya sini. Jadi seperti ini ya. Jadi kamarnya sendiri, tapi ada teman kamar di sini ya. Ini adalah upper bank ya. Teman kamar saya, jadi saya di bawah gitu. Jadi kita udah nyampe di kamar, jadi waktunya sholat duhur. Habis sholat duhur, setelah itu tidur istirahat, nanti jam 5:30 baru mulai kerja lagi, karena sekarang udah jam 1:30 lewat 10 menit. Oke, teman-teman, jadi suasananya seperti ini ya. Jadi jangan lupa ya, kalau udah di kapal, sambal terasi dibawa buat kalau lagi pengen makan, jadi sambal terasi. Oke, dulu sekian informasi untuk mencari kamar. Dan ini adalah penampakan kamarnya seperti ini. Oke, kita lihat seperti ini ya. Salat asar. Salat maghrib. Kamar mandinya. Kamar mandi sendiri ya. Lumayan besar dan lumayan luas. Jadi bisa kondangan di sini. Bersama Al-Alim, yuk istiqomah, yuk sekarang kita selalu istiqomah. Bersama Al-Alim, yuk istiqomah, bersama Al-Alim, yuk istiqomah. Selalu menjalankan perintah agama. Yuk ayo sholat, jangan ditinggal. Yaitu sholat lima waktu.
sholat duhur, yuk sholat asar, yuk sholat maghrib, isya dan subuh. Oh jangan ditinggal sholatnya, ayo kita selalu istiqomah bersama al-alim. Yo istiqomah, yo sekarang kita selalu istiqomah bersama al-alim. Yo istiqomah. Bersama al-alim, yo istiqomah, selalu menjalankan perintah agama.